Boleh, silakan. Tiga ribu ya, Pak. Terima kasih. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton full tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Cek 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 1, 1, 1, kapan kayanya, teman-teman? Nah, teman-teman, saat ini saya nih sedang berada di Plaza Indonesia ya. Saya sedang keliling-keliling ini, teman-teman. Kita naik dulu sebentar. Jangan lupa ya subscribe ya, teman-teman. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Juga tolong like video ini. Jadi setelah video ini selesai, teman-teman, kunjungi juga ya yang berkomentar di video ini, profilnya, videonya, kunjungi juga, tonton videonya juga ya, sebab yang berkomentar di bawah ini ada kemungkinan video Anda dikunjungi dan ditonton videonya juga. Nah, ini saya coba ke sana ya. Nah, di sini cukup lengang, teman-teman ya, barang-barang bermerek, berkelas. Saya coba naik dulu, teman-teman. Saya coba naik ke lantai yang atas. Nah, di atas itu ada Komedi Putar. Komedi Putar seperti di dunia fantasi. Nah, di atasnya ini ada Komedi Putar. Ada Komedi Putarnya, teman-teman. Ya, untuk anak-anak nih yang bermain di sini, tentunya yang mengajak anak-anaknya ya bisa bermain Komedi Putar di sini. Ini ada toko-toko di sini mah rata-rata untuk high class semua ya. Ini saya lagi ada di Lacoste nih. Di Lacoste ini barang-barangnya di Plaza Indonesia ini barang-barang branded semua, teman-teman ya, barang-barang yang berkelas dan ini original ya. Jadi Plaza Indonesia ini mah untuk kalangan menengah ke atas ya, tapi bukan berarti yang menengah ke bawah nggak boleh berkunjung ke sini ya. Siapa aja sih boleh berkunjung ya. Cuma ini kalau untuk mencari barang-barang yang original ini ya, dan khususnya barang-barang bermerek ya, ada di sini di Plaza Indonesia. Dan di seberangnya itu, dekat-dekat sana itu ada di seberangnya, nanti kita akan ke sana ya, ke Grand Indonesianya ya. Nah, ini nih, kita jalan lagi nih. Ini suasananya ya seperti ini ya. Jadi di masa pandemi mah di sini mah agak ketat ya. Ada harus pemeriksaan COVID juga ya, pemeriksaan barcode. Tapi sekarang mah sudah bebas ya, nggak perlu diperiksa lagi. Kita turun, teman-teman. Saya turun dulu ya ke. Tadi sih saya ada keperluan sedikit di lantai tersebut di Lacoste. Di sana nih, ini dari perancang Dior. Busana ya, toko busana nih, busana Dior. Jadi dari ujung ke ujung itu barang-barangnya barang-barang branded semua, teman-teman. Kalau kita keluar ya, kita menuju ke Grand Indonesia di West Mall. Saya lagi jalan lewat jalur pejalan kaki.
Nah, di ujung, nah ini kalau di hadapan saya ini sana itu udah masuk bundaran HI. Bundaran HI. Sini rame kalau weekend ya, biasanya weekend. Weekend rame, sore. Sore itu udah mulai rame itu kalau bisa, kebetulan cuacanya agak terik ya di luar ini. Terik, panas. Nah, kalau hari Minggu itu di sepanjang jalan Tamrin dan hingga Sudirman ya, itu di pagi hari hingga siang hari itu diberlakukan Car Free Day. Jadi bebas kendaraan, hari di mana bebas kendaraan bermotor, yaitu waktunya sih biasanya itu jam mulai dari pagi hingga jam 11 siang. Nah, udah, jadi kalau sudah jam 12 ya, 11 hingga 12 sudah bisa kendaraan melintasi di Jalan Tamrin dan sepanjang Jalan Tamrin dan Sudirman. Cuma tetap diberlakukan ganjil genapnya ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berkendara menggunakan mobil ya kan, itu diperhatikan ya, apakah nomor ganjil atau nomor genap, disesuaikan dengan tanggalnya, tanggal ganjil atau tanggal genap kita jalan nih. Ini sepertinya kedua perempuan ini juga akan menuju ke Grand Indonesia ini. Kita ikutin jalannya. Nah, teman-teman, kalau Minggu itu di sepanjang Car Free Day itu banyak juga ya orang yang berjualan. Si Bintang. Sepanjang Car Free Day itu ada banyak yang banyak, kadang ada artis ibu kota yang ataupun vlog apa YouTuber juga suka membuat konten di acara Car Free Day tersebut gitu. Ini sebentar lagi kita akan sampai. Nah, ini udah wilayah sini udah termasuk wilayah Grand Indonesia nih teman-teman. Ini enggak terlalu jauh ya dari Plaza Indonesia ya. Kita lewatin. Nah, kita lewatin Zebra Cross nih ya. Kalau yang di timurnya ini itu pintu timur teman-teman. Nah, ini kita ke West Mall. Sebenarnya West Mall dan di pintu timur itu Grand Indonesia itu nyambung ya, nyambung. Cuma dilewat lantai atas ya, gitu. Cuma bisa kalau lewat lantai atas itu akan nyambung antara yang di timur dan di barat, itu nyambung gitu. Kita lewat lobi barat nih, namanya West Mall. Dan di sini biasa ya sedang diperlakukan pengecekan ya oleh security. Ini saya sudah posisi di dalam nih, di dalam West Mall. Saya coba turun nih, saya ada keperluan di salah satu toko nih. Saya mau ambil barang di toko makanan. Di sebelah kiri ada ATM BCA. Nah, ini di lantai lower ground ya. Lower ground ini food court-nya di sini nih. Kalau yang di sana, yang di timur ya, timur Grand Indonesia itu gedungnya itu bernyambung dengan Wisma BCA ya. Itu di sana food court-nya itu ada di lantai atas. Jadi kalau yang di West Mall ini di bawah nih. Ini kayaknya siang ini kebetulan agak ramai ya di sini, agak ramai karena bertepatan jam makan siang ya. Jam makan siang, orang-orang yang
bekerja ya, bekerja di seputaran Grand Indonesia ya. Bekerja di sini kemudian jam makan siangnya juga kebetulan juga ada. Cukup ramai nih teman-teman nih di sini nih. Ini sebetulnya yang saya samperin ini toko roti nih. Berbagai macam-macam rotinya nih. Bisa terlihat ya rotinya, rotinya fresh langsung dibuat ini. Dibuat hari ini. Bisa langsung dibeli ini kalau di sini. Ada juga kalau yang lebih nggak suka roti, ada juga yang sandwich, model-model sandwich, ada puding juga ada, puding. Nah, ini kuenya lucu-lucu nih, cake-nya nih. Lucu ya warnanya, warnanya warna-warni nih kue. Kalau dilihat sih seperti kue mochi ya, cuma warna-warni gini. Yang jelas ini dari warna ini membedakan rasa ya, membedakan rasanya. Nah ini pasti anak-anak suka ini kalau kue-kue yang ini nih. Nah apalagi itu kue ini nih, toppingnya warna-warni, toppingnya cantik-cantik nih. Ini ada kayak seperti permen nih. Tapi itu sebenarnya bukan permen, itu coklat teman-temannya, teman coklat, cuma toppingnya yang berbeda itu. Itu coklat, setahu saya sih coklat itu. Nah ini kita ke sana nih ya, kita ke atas lagi nih. Tadi sih sebenarnya ini saya tidak tampilkan ya. Ini ada minuman, ada wine, ada toko wine juga. Di sini ya cukup ramai ya teman-teman ya. Bagus tempatnya, suasananya juga nyaman. Kalau di sini di tempat ini, nah ini BCA ini ada ATM juga. Kalau misalnya toko-tokonya itu enggak menyediakan non tunai, kita bisa mengambil dengan ATM ya. Gak usah khawatir ya, disediakan tempatnya. Kita naik nih. Kebetulan saya sudah nyampe nih, nyampe di atas di lobi lagi nih. Kita akan keluar, kita akan ngevlog keluar teman-teman. Ya suasananya nyaman juga ya di sini ya. Wah, ini biasanya kalau weekend ramai banget teman-teman. Oh, kalau weekend ramai, ramai banget nih. Nah ini kita bisa sudah keluar nih, sudah keluar dari pintu. Ya teman-teman, jangan bosan ya nonton video saya ya. Sebab yang nonton video saya full tanpa skip, semoga Allah Subhanahu wa taala nambah uangnya ya 10 miliar ya, amin ya rabbal alamin. Nah itu, nah itu gedungnya tinggi teman-teman. Yang tadi tuh itu adalah yang ada tulisan Dior itu tuh, itu tadi itu Plaza Indonesia teman-teman ya. Jalan itu trotoar nih. Kalau ya kalau dari sini nih belok kiri lurus itu udah masuk ke daerah Tamrin City. Nah itu gedungnya gede tuh, ada Grand Hyatt, tinggi tinggi. Lihat ya teman-teman ya. Nah ini nih, nah itu Wisma BCA itu. Itu Wisma BCA. Nah, kalau kiri lurus, kita ke kiri lurus. Nah itu ketemu Tamrin City. Nah itu tuh gedungnya Tamrin City. Itu kalau yang tadi kita lewatin itu adalah West Mall-nya, West Mall-nya Grand Indonesia. Nyebrang sana teman-teman ke jalan kebun kacang ya. Jadi motor-motor itu parkirnya di sana teman-teman.
target motor-motor di jalan sana. Nah, di sini juga sepertinya sih masih belum terlalu lengkap ya, pedagang-pedagang yang makanan-makanan jajanan ya, kaki lima ini. Kaki lima belum semuanya itu, belum semua, masih ada yang pulang kampung ini ya, jadi belum berjualan semua. Nah ini jadi mereka yang para karyawan atau yang pengen makan-makan kaki lima ini ada di sini nih, ada di tempat ini gitu. Cuma ini belum begitu rame ya, belum begitu rame. Jadi nah ada bakso, ada mie ayam, ada ya, ada minimarket ya, minimarket. Mesti coba ke minimarketnya ya. Ya kebetulan lumayan ya jalannya. Di haus, saya coba mau mampir ke minimarketnya nih. Minimarket, jadi ada beberapa minimarket ya bisa kita kunjungi nih. Cuma bukan di Grand Indonesia nya ya, di luar ya, di luar dari Grand Indonesia atau Plaza Indonesia ya minimarketnya ini. Nah ini kebetulan di sebelah kiri ini adalah di bekasnya ini ada minuman-minuman yang dingin ya, lumayan seger ya. Minuman-minuman ini mah tidak di endorse teman-teman ya, tidak di endorse. Tapi hubungan suami yang saya pilih teman nih, saya buka nih. Nah, gara-gara kejadian itu, Abang Ipar sudah mulai lagi kemari. Sekarang uangnya bisa. Ya, teman-teman ya, bantu ya. Like ya video ini juga, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah share video saya di tab komunitasnya ya. Saya ucapkan salam support selalu yang sudah berbaik hati. Kita saling dukung ya, sudah menyiarkan share video ini di tab komunitasnya. Jadi teman-teman ya, sampai di video selanjutnya ya. Semoga yang nonton video ini full tanpa skip. Semoga kembali saya doakan uangnya bertambah 10 miliar. Amin ya robbal alamin.